Okey, jadi kita nak sambung baliklah. Bahagian last kita tengok minggu minggu lepas kita tengok sampai example. Jadi saya minta kamu refresh baliklah, refresh lagi lah. Sudah tengok ni slide yang kita dah tengok sebelum ni dalam revision pada. Ini saya nak continue ni lah. Kalau boleh tu nak habiskan cepat mungkin, tapi okay, cubalah tengok hari ni setakat mana yang kita boleh habiskan. Cuba tengok last part yang kita buat sampai example lah. Okay, last sampai example 1, example 2 dan juga example 3. Okay. Ini part yang kita dah tengok lah untuk contoh bagi thermal equilibrium hole concentration dan juga electron concentration, dua jenis soalan yang boleh ditanya lah actually, ya. Oh, yang ni belum 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 ditanya lagi ni. Yang example 3 kita tak tengok lagi. Ada tengok dah yang ni, example 2 saya pun tak ingat. Last kita buat sampai mana? Example 2. Example 2. Okay, so kita refresh balik lah. Example 2 ni pasal example 2 ni dia melibatkan suhu yang selain daripada 300 Kelvin ni. So kalau kamu tengok suhu ni 400 kan. So soalan pada kadaran suhu yang bukan standard punya suhu. Kalau suhu standard kita pakai 300, ini standard kan. Actually bila soalan ditanya pada suhu selain daripada 300, kamu kena buat konsep kadaran barulah untuk dapatkan nilai bagi NC ataupun nilai NB dan juga KT lah. Okey, kalau tengok dua nilai ni, ini kita cari pada nilai kadaran baru. Okey, ini dua nilai kadaran yang barulah yang kita dapat bagi formula yang kita pakai. Jadi kamu tengok nilai 400 per 300, this one is kadaran bagi suhu 400 lah. Okey. So yang ni kita tengok dah, tapi kita just nak refresh balik lah. Yang mana nilai bagi DOS lah. Yang ni DOS lah. DOS untuk valence valence band lah. Okay. Valence band. Okay. Yang mana nilai bagi DOS adalah berubah pada kadar T03 per 2. Yang ni untuk keadaan 300 dia bagi nilai bagi bagi NB 1.04 kali 10 kuasa 19. So kamu kena dapatkan nilai kadaran yang barulah. First kali tengok soalan dululah. Kita nak cari hole concentration pada suhu 400. Maksud dia kamu nak cari nilai bagi P not. Jadi formula ni kita dah belajar. Formula bagi P not sama dengan NB exponential minus EF, tolak dengan EV ya. Yang ni adalah Fermi energy level. This one is a balance energy level over KT lah. Ini perubahan suhu lah, KT. Then okay, so kamu kena dapatkan value yang ada dalam ni lah. Apa data yang kita boleh dapat daripada soalan. Actually kita boleh dapat nilai NB, nilai KT dan juga nilai EF tolak EV lah. Okay. Nilai EF tolak EV. So semua nilai ni sebenarnya kita dah ada daripada soalan. Kalau kita tengok daripada sini dia bagi Fermi energy level is 0.27 above valence band energy. So refresh boleh lah. Atas conduction, bawah valence. So yang Fermi energy level di antara ni lah conduction dengan valence energy level. So boleh jadi mana-mana position lah. Cuma dia bagi dah 0.27 di atas valence band. So kat sini lah kita punya valence band kat bawah. So ini adalah paras beza bagi Fermi energy lah. Fermi energy 0.27 di atas. So kamu ambil yang ni nilai bagi 0.27 lah. 0.27 untuk nilai bagi ya. Okay, ini 0.27 lah EV ya.
kita ada EF. This one is E, EV. So actually value ni merujuk kepada nilai ni lah. Ya, EF kalau EV ya. Oh, direct masuk lah value lah. Sebab tu kita tengok nilai dia sama dengan kemerujuk EF tolak EV sama dengan 0.27 lah value dia. So KT yang ni buat ratio baru. Jadi kamu dapatkan nilai kadaran yang baru. Kita tak pakailah nilai nilai 0.259 ni. Dia boleh faham tak kenapa kita dapatkan pada kadar 400? Sebab suhu lah, soalan bagi 400, kamu buat pada kadar 400 lah. Boleh? Dia dapatkan kadar baru lah. Kadar yang pada nilai kadar 400 untuk dapatkan nilai KV. Sama juga NC. Cuma NC ni dia punya formula dia, dia ada kuasa 3 per 2. Ini T kuasa 3 per 2. Maksudnya dia berubah pada keadaan T kuasa 3 per 2. So kamu masukkan value perubahan T ni 400 over 300 bagikan dengan kuasa kuasakan dengan kuasa 3 per 2 lah. So kamu akan dapat value bagi NV. Dan masuk semua value lah. Nanti kena cuba buat lah yang ni lah. Buat latihan. Maksud dia cuba buat. Kalau kamu tak cuba buat nanti tak tahu lah. Dia punya kamu tak biasa dengan penulisan dia nanti jadi masalah pula. So make sure kamu masukkan semua value dan cuba selesaikan untuk dapatkan jawapan ni. Ada ada siapa-siapa try tak? Ada yang try tak? Eh? Dia ada pelajar-pelajar yang dah cuba example-example yang ada dalam ni. Tak je. Hello? Tak. Tak ada yang cuba pun. Tak apalah. So kita saya consider kamu boleh faham ni. Boleh faham tak example ni? Example ni boleh faham tak? Macam mana nak dapat nilai pinot ni? Ada masalah tak untuk kamu apa? Selesaikan soalan yang macam ni. Sebab ni yang basic lah soalan asas dalam whole dengan carrier concentration. So saya nak go through yang lain. So yang ni okey tak? Boleh saya teruskan? Ada yang nak tanya apa-apa tak example ni? Kalau okey saya nak move lah. Boleh tak? Boleh je. Boleh faham kan? Boleh lah. Alright, okay, kita go next lah. Tengok example 3. Alright, example 3. Okay, so example 3. So ni sama juga. Kita nak cari thermal equilibrium for concentration tapi pada suhu 250 Kelvin. Soalan yang sama macam tadi, cuma dia tukar nilai suhu je. Okay, tadi 400, sekarang 250. So kamu buat pada nilai kadaran baru. Beza dia kat sini lah ni. 250 per 300. Ha, ni 250 per 300. Tukar nilai aja yang tadi 400 tukar kepada 250. 250. Soalan masih soalan yang sama. Thermal energy level pun sama. Dia bagi EF tolak EV still 0.27. So dapatkan nilai bagi KT yang baru pada suhu 250. Dapatkan nilai NV yang baru pada suhu 250. Masukkan dalam dalam formula dan selesaikan untuk dapatkan value bagi P0. Okay. Make sure kamu tahu lah. P0 ni merujuk kepada nilai thermal equilibrium hole concentration. Okay. Konsentrasi lubang yang kamu cari sekarang ni. P0 lah. Konsentrasi lubang. Bukan konsentrasi bagi elektron lah. Kalau elektron, N0 lah. Okay. Boleh lah? Boleh move lah? Ni sama ya. Cuma beza tukar pada nilai suhu. Make sure kamu tahu ni kuasa 3 per 2. Ada satu example lagi saya akan tunjuk. Dia akan jadi akan ada perubahan nilai sikit pada nilai yang kita calculate ni. So kita tengok next lah. Okay, next example 4. Example 4. Okay, yang ni dia suruh cari dua-dua sekali. So dia akan mahu cari dua-dua nilai sekali. Untuk nilai N0 dengan nilai P0. So kamu kena dapat dua-dua nilai lah. Okay. So kita tengok yang ni. Alright. So example 4. Okay. Soalan minta kamu cari thermal equilibrium, electron and hole concentration in gallium arsenide. Okay. Pada suhu 300 Kelvin. So kamu boleh direct ambil value daripada appendix lah.
Okay, so kamu boleh dah ambil value daripada appendix. Dia bagi Fermi energy level 0.22 EV below conduction band. So dia kamu ambil value EC tolak EF. So dekat sini EC tolak EF. Okay. Sebab dia di bawah conduction band. So ini adalah 0.22. Faham 0.22. Dia bagi juga dalam dalam ni EG sama dengan 1.42 electron volt. Okay. Actually value ni kita boleh dapat daripada appendix lah. 1.42 electron volt untuk gallium arsenide. Energy gap. Maksudnya ini EG value bagi gallium arsenide lah. So semua data ni actually ada dalam appendix lah. Yang ni NC ada dalam appendix. NV dan NC ada dalam appendix. EG ada dalam appendix. Okay, yang ni kamu dapat daripada soalan. Okay, ni daripada soalan ni. Fermi energy level 0.2 below conduction band. Maksud dia, kalau di bawah conduction band, EC tolak dengan EF. Kita dapat 0.22. Okay, 0.22 EV. Dan daripada sini, actually kamu boleh dapat nilai EF tolak EV daripada nilai EC tolak EF ni. Sebab kita ada energy gap. Kalau kamu tengok dalam energy band, kita ada EG kan. Maksudnya EG ni beza antara EV dan juga EC. Beza antara EG dengan EC. Saya tak tulis label lah. So siap kamu faham lah. Dekat sini ada Fermi energy level. Okay, Fermi energy level yang dia bagi dalam soalan tadi adalah dekat sini 0.22. Okay, below conduction band. So actually kamu dah ada energy gap. Nilai ni energy energy gap ni adalah 1.42 dan yang ni adalah nilai bagi 0.22. So kamu tolak ajalah 1.42 tolak dengan 0.22. 1.42 tolak 0.22, kamu dapatlah baki nilai bagi EF. This one is EF tolak dengan EV. Okay, EF tolak EV. So dapat value bagi EF tolak EV, dapat value bagi EC tolak EF. Okay, ada dua value lah. Maksudnya dua level energy. Satu untuk kamu guna bagi formula yang melibatkan anode. Satu lagi ni kamu nak pakai untuk formula yang melibatkan pinot ni. Faham? Nampak? Rujuk dia punya nilai EC tolak EF, this one is EF tolak EV. So kamu kena cari dua-dua label lah sebab soalan bagi dua, hole dengan elektron. Dua-dua dia minta kamu dapatkan. So kamu kena kena ada nilai bagi ke dua-dua label lah. Okay. Right, next KT ya. So KT ni standard value lah. Jadi saya tunjuk kat sini ya. Kalau kamu tengok nilai KT, saya letak ratio pada ratio 300 sebab soalan dia bagi 300 kan. Actually kalau kamu buat 300 bahagi dengan 300, kamu akan dapat value yang sama lah. Yang kamu buat pada kuasa dia pun yang ni tak perlu kuasa lah untuk KT. Actually kita akan dapat nilai yang sama lah, 0.0259. Kecuali kalau value ni dalam soalan bagi value yang lain selain daripada 300, kamu tukarlah. Sekarang soalan bagi 300. Okay, kamu pakai standard value. Pakai nilai direct lah, 0.0259. Tak perlu nak apa? Tak perlu nak ubah apa dah, ambil saja direct value daripada appendix. Okay. Then masukkan dalam formula. Kamu masukkan semua dalam formula. Sekarang ni katakan nak cari nilai bagi anode. Anode, masukkan nilai NC, exponential, EF tolak, EC tolak EF ada value, KT pun ada value. Okay, untuk pinode, NV ada value, EF tolak EV, KT. Okay, so actually kamu perlu dapat jawapan seperti inilah. Nanti cuba buat lah, jangan tengok saja lah. Kalau tengok saja tak jadilah. Kamu tak biasa dengan jalan kira nanti masalah. Exponential ni make sure tekan dengan nilai yang betul dekat calculator. Nilai bagi exponential tu jangan salah pula. Okay. Boleh kot soalan ni sama ya. Termal equilibrium, cuma dia ada gabung dua-dua sekali. Elektron dengan hole. Boleh faham tak yang bahagian ni? Kamu faham tak nilai kalau soalan bagi selain pada suhu
selain daripada 300 nak buat apa tahu. Kalau contoh bagi soalan 400, 350, faham tak nak kena buat apa? Faham tak? Faham ke tak faham? Kalau suhu selain daripada 300. Faham tak? Oh, 32 tu. Buat kadaran lah. Okay, kamu buat kadaran baru. Jadi selain daripada suhu 300, kamu cari dia punya nilai kadaran yang barulah untuk KT, untuk NC dan juga NB ya. Alright. So yang ni saya consider kamu boleh faham lah. Ini direct ni soalan ni. Cuma dia gabung sekali dua-dua. Elektron dengan whole concentration. Okay, next kita go pada example 5. Example 5. Okay, example 5. So yang ni melibatkan intrinsic carrier concentration. Okay. Yang kamu jumpa sebelum ni adalah thermal equilibrium. Sekarang ni soalan minta kamu cari intrinsic carrier concentration. Maksud dia konsentrasi pembawa dalaman. Dia punya apa, dia punya term yang kita guna NI ni. Okay, NI ni merujuk kepada, merujuk kepada ni lah, intrinsic carrier concentration ni. Ini adalah NI. Okay, kita nak cari NI lah, bukan nak cari N0, bukan nak cari P0. Soalan minta cari intrinsic carrier concentration, so kamu, kamu cari nilai bagi NI. Okay. Right, so calculate intrinsic carrier concentration in silicon at T250 Kelvin. Okay, so yang ni kena buat nilai kadaran pada 250 Kelvin. Value of NC and NV for silicon at T300 Kelvin is 2.8. So yang ni 2.8 kali 10 kosar 19 per sentimeter padu. Untuk nilai NC, NV 1.04 kali 10 kosar 19 per sentimeter padu. Actually value ni kamu tak perlu risaulah, ini semua ada dalam appendix. Even dia tak bagi pun kamu boleh dapat daripada appendix lah. Kalau soalan bagi direct pakai, tak bagi rujuk dekat appendix. Okay, so dalam soalan dia dah maklum lah, ni both NC and NV is vary as ST. Okay, dia akan berubah pada kadar T 3 kuasa, T kuasa 3 per 2. Energy gap dia bagi EG untuk silicon adalah 1.12 EV. Okay, 1.12 EV. Jadi yang ni adalah nilai bagi EG untuk silicon. Okay, kamu kena tengok dalam soalan ni dia bagi kat sini silicon, gallium arsenide, germanium, ikut ikut material lah, ikut material yang diberi. Kalau silicon kamu refer dalam table silicon dekat appendix. Kalau gallium arsenide tengok dalam bahagian gallium arsenide. Germanium tengok bahagian germanium lah. Okay. Then sekarang ni information yang kita ada daripada soalan, kita ada nilai bagi NC, kita nilai ada nilai bagi NV. Okay, dan sekarang ni kamu kena buat nilai kadaran baru. Maksudnya kita nak cari nilai NC, NV yang baru, kita nak cari nilai KT yang baru juga. Faham? Cuma kaedah dia lain sikit. Bila kita buat, bila kamu nak selesaikan soalan yang melibatkan intrinsic carrier concentration, actually formula yang kita pakai adalah formula yang macam ni. Ni kosar 2 sama dengan NC, NV. Dia darab dua-dua, NC, NV, exponential, tolak EG over KT. Dah ada satu formula lagi lah. Actually kamu boleh pakai yang ni lah, sebab soalan dia direct, direct bagi nilai EG ya. Yeah. So kamu boleh direct pakai nilai bagi formula yang melibatkan minus EG over KT ni. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai kadaran yang baru. Kamu tengok sekarang kuasa dia berubah dah, dia jadi kuasa 3 ni. Tak jadi kuasa 3 per 2. Bukan kuasa 3 per 2 dah. Sebab kita darab 2 ni, 2-2 ni kita darab sekali. Kalau kamu nak buat kuasa 3 per 2, kamu asingkan. Maksud dia kamu asingkan, cari setiap satu, cari, kamu cari nilai NC asing, NV asing. Cari satu-satu. Tu boleh buat lah pada kadar T kuasa 3 per 2. Okay. Maksud dia kita tak campur dua-dua ni. Kalau kamu nak darab dua-dua direct, NC dengan NV ni,
NB ni. So dia punya actually kuasa dah jadi kuasa 3 sebab T kuasa 3 per 2 darab dengan T kuasa 3 per 2. Dia jadi T kuasa 3 per 2 dalam kurungan 2. Actually dia potong lah. Kita dapat kuasa 3 ya, T kuasa 3. Okay. Kita dapat T kuasa 3. Sebab tu dalam solution kita pakai T kuasa 3 je ni. Bila kamu pakai kamu guna kaedah direct darab, ha? Maksud dia NC NV ni kita buat darab sekali untuk dapatkan nilai kadaran ni. Kita nak kira nilai kadaran ni kamu nak buat sekali. Kalau nak buat asing-asing macam ni boleh juga. Cari NC satu-satu tapi kuasa dia 3 per 2. Faham? Faham tak ni? NC NV ni kalau direct darab macam ni. Faham, kita pakai kuasa 3. Kalau kamu kira satu-satu, kuasa 3 per 2. Faham tak? Cari satu-satu lah. Then darab macam biasa lah. Kalau nak buat macam ni. Kalau nak direct darab nilai NC NV, kita pakai kuasa T, kuasa 3. So value dia sama aja. Last value kamu akan dapat value yang sama. Faham? Okay? So kalau nak buat macam ni mudah sikit. Kita buat kuasa T, kuasa 3, 3, kuasa 3. Kita direct dapatlah nilai bagi NC dan juga NV. DOS dia. Kita dapat dua value. Nanti cari value ni. Cuba tengok cari value dan kira lah. Okay. Kira dia punya value. Yang ni kamu direct lah. Dia tak ada kadaran lah. Untuk KT dia tak ada nilai T apa tau. Lagi kamu duk pergi tambah pula. Kalau KT ni maksud dia perubahan suhu dia tak ada maklum pun ada vary dengan kuasa T 3 per 2. Yang vary tu hanya pada DOS saja, sama ada NC ataupun NB, bukan KT. KT direct lah. Okay, maksud dia kamu ambil 0.259 darabkan dengan T yang baru, bahagikan dengan T yang standard lah 300. T1 over T0 lah. So 250 bagi dengan 300. So kamu dapat nilai yang baru lah. Ni kadaran yang baru. Jadi kamu tengok suhu lah. Bila nilai 250, sepatutnya KT akan berkurang daripada nilai standard dia. Ni 0.259. Yang ni mesti lagi kurang lah. Value dia lagi kurang daripada standard ni. Sebab suhu lagi kurang. Faham? Ni 0.259, 0.2158. Value dia dah berkurang. Right. Then kita go. Yang ni okey tak? Kamu masukkan value lah untuk selesaikan ni. Yang ni jangan lupa lah ni. Bila kamu buat solution, kamu masuk value semua, NCNB ni masuk nilai yang baru semua tau. Nilai ni semua kena masuk nilai yang kamu dah calculate ni. Ha, berapa value yang kamu dapat tu masuk dalam ni. Jadi kita dah ada dah nilai NCNV yang kamu darab tadi ni berapa nilai masuk dalam persamaan ni. Then darab dengan exponential tolak nilai EG, nilai EG, nilai KT yang baru. KT yang baru ah. Bukan 0.259, 0.2158 ni masukkan value KT. Faham? Yang ni masuk value yang kamu dapat ni, nilai KT ni masuk value ni. Okay, then kamu akan dapatlah jawapan ni. Boleh ah? Ha? Boleh tak yang ni? Dan lagi satu, ini dalam kuasa 2. Nilai ni dalam NI kuasa 2. So jangan lupa kamu buat kamu buat punca kuasa. Okey, punca kuasa. Last punya jawapan. Jangan tinggal jawapan dalam NI kuasa 2. Faham? Cari-cari kamu tinggal jawapan NI kuasa 2. Salah lah. Jadi kamu kena dapat nilai bagi NI, bukan nilai bagi NI ya. So kita tak mahu kuasa 2 ni. So nak matikan dia, kamu buat punca kuasa lah. Punca kuasa 2 ke sebelah. So dapatlah value berapa. Faham? Nilai NI ya. Dia minta nilai NI bukan NI kuasa 2. Saya nak jawapan lah tu NI. Okay, NI ni. Bukan NI kuasa 2. Make sure value last yang kamu dah calculate tu punca kuasa kan. Boleh? Ya, boleh lah nah. Boleh tak boleh pun kena boleh lah.
Okey. Kita boleh. Tak apa lah, kita slow-slow lah. Yang ni okey lah. Saya consider boleh faham lah. Yang kita go next lah. Okay, so yang ni just continue je lah. Kita pergi pada bahagian yang seterusnya. Tak apa. 9 semua. Okay. Saya. Okay. Okay, next part is intrinsic career concentration. So yang ni ada sebahagian lagi lah. Kita nak tengok lepas ni extrinsic. Cuma nak tengok bahagian luaran lah. Sekarang ni masih lagi dalam bahagian dalaman. Ni theoretical part lah. Theoretical part. Actually dalam intrinsic career concentration, dia punya fungsi dia sangat kuat terhadap suhu. Maksud perubahan dia terhadap suhu tu tinggilah, kesan daripada suhu tu. Okay, kesan daripada perubahan suhu. So, kalau kamu tengok daripada daripada ni lah, ni gambar yang diberilah. Actually yang ni adalah nilai bagi density, maksud dia intrinsic carrier density, ini ketempatan. This one is perubahan suhu lah. Perubahan suhu KT. So dia punya effect dia, kamu tengok ni very strong lah. Strong function. Ni equal Pi. Okay, bila intrinsic carrier concentration, actually dia punya value bagi Ni itu adalah bersamaan dengan nilai bagi Pi. Nilai dia sama. Sebab apa? Sebab intrinsic. Dan kalau kamu tengok dalam Fermi Dirac punya gambar rajah yang kita belajar lukis itu ni, nilai dia punya concentration should be same lah. Nilai bagi N node dengan P node tu sama dia punya konsentrasi ya. Okay, then sekarang ni actually nilai bagi Ni ni dia satu nilai yang free. Nilai ni kamu boleh dapat daripada table, daripada appendix. Nilai bagi Ni ya. Kita pakai nilai 1.5 kali 10 kuasa 10 per sentimeter padu nilai bagi Ni. So dia nilai ni ada dalam appendix juga lah. Okay. Tapi kita boleh rujuk semula lah. Nanti saya akan tunjuk juga appendix ni. Appendix. Itu saya tunjuk dah sikit tapi tunjuk secara ringkas je lah. Okay. So formula untuk intrinsic Fermi level position. So yang ni adalah EFI lah. EFI tolak E mid gap. Actually yang ni untuk energy gap lah. Dia punya mid layer. Kita ada intrinsic Fermi energy tolakkan dengan yang ni adalah energy gap tapi pada bahagian middle, bahagian tengah. Okay. Formula dia actually kita dapat 3.4 kT ln MP per MN. Ini untuk mass proton dengan mass neuron lah. Jadi kita tak pakai pun formula ni. Ini just nak tunjukkan kat kamu dari segi position of level bagi intrinsic Fermi energy tu sendiri. Kalau kamu tengok kat sini, in case kalau MP, maksudnya mass of proton sama dengan mass of neutron. Yang ni sama lah, maksud dia value dia sama. Okay, value dia bagi konsentrasi P dengan N tu sama. So dia punya energy untuk Fermi, intrinsic Fermi energy adalah menghampiri center of band gap. Kita nak bandingkan lah ni dia punya position of intrinsic Fermi energy. So kalau in case of P over N lah yang ni ya, MP more than MN. Maksud dia komposisi bagi P lagi banyak daripada N. Okay, hole lagi banyak pada elektron. So EFI slightly above center of band gap. So maksud dia EFI level ni di atas, di atas tengah band gap. Dia ke arah atas lah, menghampiri conduction band. In case kalau
apa MP lagi kecil daripada MN. Yang ni mass of proton lagi kecil daripada mass of neutron. So Fi slightly below center of band gap. So yang ni di bawah ha, maksudnya position bagi Fi tu sendiri. Nanti tengok gambar lah, ada gambar rajah yang boleh nampak dengan lebih jelas lah untuk penerangan yang bagian ni ya. Okay, kita go next. Okay, so untuk dopant atom, actually kamu kena tahu jugalah sebab sikit tentang dopant atom ni. Okay, kena belajar juga pasal dopant atom. Okay, untuk dopant atom actually adalah atom asing. Okay, atom yang kita tambah. Dia bukan atom asal lah. Atom yang ditambah daripada struktur asal tu kita adding new atom lah. Sebelum ni saya dah ajar. Saya dah ajar dah pasal ni. Dan jadi kamu kena refresh balik lah dopant atom ni ya. Okay, untuk proses dopant atom dengan energy level ni, adding small amount, adding small control amount of specific dopant or impurity atom. Jadi bila kita tambah atom baru lah, maksudnya kamu tambah berdasing, okay, ataupun ini impurity atom, increase number of carrier. Actually kamu menambahkan bilangan pembawa dia. Kamu ada pembawa tu sebagai elektron ataupun sebagai hole. Okay, dopant ni mewakili dua jenis lah, satu P satu N. Faham tak? So dia yang ni dopant mewakili satu jenis elektron, satu jenis hole, satu jenis N, satu jenis P. Bagi dopant dia ada dua jenis, two type of dopant, N type dengan P type. N type untuk tambah elektron, P type untuk tambah hole. So kalau kamu nak tambah elektron, kena adding dengan dopant untuk N type. Kalau nak tambah hole, kena adding dengan dopant bagi P type lah. So bila kita adding new dopant atau impurity ni, dia dah mengubah conductivity of semiconductor. Dia dah ubah dari segi dia punya kekonduksian lah. Ada perubahan dari segi dia punya sifat asal dia. Daripada struktur contoh silikon yang asal tu, bila kamu adding new dopant je, kamu add masuk material yang ada pembawa lah, actually ada pembawa. Maksudnya kita tambah lah, sama ada elektron atau hole, sifat dia kamu ubah lah. Sama ada dia lebih kepada negatif ataupun lebih kepada positif punya part. Okay, ni dia bagi contoh lah. Kita ada boron, phosphorus. Ini adalah kumpulan 4. Actually kumpulan 4 ni merujuk kepada semiconductor punya part lah. Okay, ini semiconductor punya part. Kumpulan 5 ni untuk material jenis N. Kumpulan 3 untuk material jenis P. Satu N, satu P. Okay, yang ni contoh dia bagi phosphorus. Yang ni boron. Kalau tengok, consider phosphorus untuk P. Boron, yang ni labeling lah. P untuk phosphorus, B untuk boron. Okay, consider phosphorus and boron as a impurity atom in silicon. Maksudnya dia adding new material lah. Kita adding new material yang berasaskan sama ada elektron ataupun hole. Kalau kita nak adding elektron, kamu tambah phosphorus. Kalau kamu nak adding hole, kamu tambah dengan boron. Kita okay, tambah dengan boron. So kita boleh tambah pembawa daripada nilai asal pembawa yang ada dalam struktur silikon yang asal tu, kita boleh adding new. Kita tambah lagi lah. Maksudnya pembawa tu kita boleh adding charge yang ada dalam struktur yang asal tu, kamu boleh add elektron dan juga hole lah. Either one lah. Okay. Yang ni dia bagi contoh lah untuk yang untuk dopant atom dan juga energy level bagi phosphorus. Contoh ha? Maksudnya bila kamu adding new atom, dopant atom lah ataupun impurity atom lah, yang ni phosphorus P
as a substitutional imperative, maksud dia digantilah, ini dasing gantian untuk kumpulan lima. Tadi kalau kita tengok yang ni adalah material untuk N, eh? This one refer to N type, ah, eh? N type. Okay, so N type. Ini kumpulan lima. Kalau tengok kumpulan lima ni, kumpulan lima dalam dia punya apa? Electrovalent yang dekat luar ni, actually ada ada berapa biji atom? Ada lima lah. Okay, ada lima biji atom. Lima biji atom. Okay. Lebih satu lah sini, lima atom. Ah ni, V pula lima, five valent electron. Oh, sorry. So, five valent electron. So, merujuk dekat sini, kamu tengok ada lima atom lah. Lima atom. Ni. Okay. So, kalau silicon, silicon actually ada empat. Silicon ada empat atom dekat orbit luaran. Kita ada empat atom je. Satu, dua. Ni saya lukis cincai-cincai lah. Oh, kamu faham lah. Okay, ada empat atom lah. So, kalau nak terikat secara covalent antara silicon, this one is silicon lah. Okay, this one is silicon lah. Silicon yang ni adalah phosphorus. Faham? So, kalau kita nak kalau nak membolehkan berlakunya ikatan covalent tu, dia kena ada, dia kena ada bilangan electrovalent yang yang stabil lah. Jadi kita perlukan 4 daripada phosphorus, 4 daripada silicon untuk terikat secara covalent. Total dia 8 kan. Yang ni basic kimia lah. Maksudnya yang ni lebih satu. So yang ni akan ada satu lebih. Dekat sini akan ada satu elektron lebih. Sebab ni 5, ini 4. So dia nak terikat 4. 4 daripada silicon dengan 4 daripada phosphorus akan ada satu lebihan atom pada electrovalence lah. Yang ni akan bertindak sebagai donor elektron lah. Okay. So kemudian ni lah. In intrinsic silicon, all four valent electron contribute to covalent bonding. Maksudnya semua empat elektron ni they contribute to covalent bonding. So silicon do in silicon do with phosphorus. Jadi ini kita dupkan dengan phosphorus dengan P ni. Maksudnya kamu adding new atom dalam proto silicon, kamu adding new atom lah, iaitu phosphorus. Empat valent electron daripada phosphorus contribute to covalent bonding. Maksudnya empat lah bilangan ni. Satu, dua, tiga, empat ni akan contribute to covalent bonding dengan satu elektron loose bound to P atom. So yang ni satu atom akan free. Dia akan jadi donor atom. Ataupun kita pakai bahasa Melayu dia elektron penderma. Okay, elektron penderma. Dia bukan elektron penerima, penderma. Maksud dia kalau jenis N-type, jenis dia adalah donor elektron. Okay. Kalau yang P-type actually adalah acceptor. Kalau yang N-type adalah donor, ingat. Eh? Yang ni adalah penderma lah. Dia derma sebab lebih satu atom yang ada dekat proto bagi atom phosphorus. Maksud dia semua kumpulan lima lah. Jadi kumpulan lima ni semua merujuk kepada lima valent elektron lah. So, untuk kumpulan lima dalam jadual berkala ni, jadi kita refer dekat lima elektron valent. Either one lah, tak semestinya phosphorus, boleh jadi arsenic. Okay, maksud dia jenis-jenis yang lain pun boleh jadi sebagai sebagai donor atom. Okay, boleh jadi sebagai donor atom ataupun dopant atom lah. Alright, so kalau kamu tengok ni, P atom without donor electron is positively charged. P atom without donor electron is positively charged. Actually, sebab elektron ni dah move lah. Maksud dia daripada phosphorus ni dah move. So dia dah ada positively charged lah. Okay.
yang mana yang tanpa donor elektron lah. So this one should be positively charged. At low temperature, donor elektron is bound to P atom. So rendah, elektron penderma okay, terikat dengan P atom lah. Jadi kalau kamu tengok gambar raja, this one is donor elektron. Yang ni merujuk kepada donor elektron ni yang bahagian ni. Okay, ini. Okay, ini phosphorus. So yang tadi daripada lebihan satu atom yang tadi lah. Satu atom tadi. Dia akan jadi actually free electron lah. Dia akan jadi n-type. Dia akan jadi elektron. So dia ini adalah donor elektron lah. Ni cuba faham lah. Maksud bila covalent bonding between silicon dengan phosphorus, dia kena ada covalent bonding. So kena terikat dengan 4 atom phosphorus, 4 atom silicon dan satu akan loose. Satu akan loose sebagai elektron, free elektron ataupun donor elektron lah. Can easily break bond and freely move. So yang ni adalah free electron. Yang lebih satu tadi adalah free electron lah. Okay, ini adalah konsep bagi bagi donor. Okay, donor atom. Ini konsep bagi donor atom lah. Okay, kelas. Boleh sambung boleh lah? Boleh saya, boleh. Boleh lah. Ha? Tak tinggal berapa orang ni, saya tak tengok. Kat leh boleh lah. Okay, kita sambung lah sikit kan. Right. Tadi kita dah tengok apa. Dopant lah. Maksudnya dopant atom. So sekarang ni kita nak tengok yang P-type tu lah. Okay, dopant atom and energy level. Jadi kita nak tengok dia punya level lah. Okay. So tadi kita dah tengok untuk yang contoh bagi n-type. Okay, kita dah tengok contoh bagi n-type. Sekarang kita dah tengok contoh. Kita go next lah. Kita go next. So yang ni, energy to elevate donor electron into conduction band is less than that for electron involved in covalence bonding. So actually untuk donor energy ni kita labelkan sebagai ED. Labelkan sebagai ED ya. Ini untuk term yang kita pakai bagi donor energy. ED ya. ED. Kita tengok ni. Ni ED ya. ED ni merujuk kepada donor energy lah. Okay, donor energy. Donor energy level EV is located near EC. Actually, donor energy ni dia menghampiri level of conduction lah. Ni conduction level. Conduction energy ni, ini kita punya donor energy mesti hampir maksudnya hampir kepada conduction energy lah. Okay, located near EC ya. Okay, ni. Yang so ini adalah donor energy level. Okay, maksudnya level macam paras Fermi energy level lah. Tapi ini untuk merujuk kepada donor energy. Maksudnya tenaga yang untuk donor elektron lah. Untuk donor elektron lah. Okay. Sekarang ni kalau tengok daripada gambar rajah ni kita ada level of ED dan this one is actually charge moving between donor energy level dengan conduction energy level lah. So kemudian negatively charge akan move to conduction lah. Actually konsep asal yang kita belajar sebelum ni move daripada bawah lah. Kan daripada level of valence dia akan melompat kepada conduction level untuk free electron, untuk negative charge lah. Actually yang ni nak tunjukkan kat kamu level yang bila ada donor atom. Bila ada donor atom ni lain lah. Donor atom ni. Kita tak boleh rujuk daripada EV level tu EC level lah. Yang kamu belajar yang asas yang sebelum ni. Yang ni kita ada tambahan untuk donor energy level lah. Actually yang ni
negative charge, so positive charge akan remain at positive lah. Positive level ni akan remain pada donor energy level. Estimate energy is add to donor electron. Maksud dia negatif naik, positif akan turun lah. Negatif naik, positif turun. Tapi dia remain pada level donor energy. Yang ni effect of acceptor state being ionized. Maksud dia keadaan yang di ionizedkan lah. Dan keadaan ionized, actually ini yang berlaku lah. Dan keadaan terion lah. Maksudnya dalam keadaan terion, ionization, actually yang ni kamu tengok beza lah dengan yang kita dah tengok sebelum ni lah. Jadi konsep yang kita belajar, sini negatif, sini positif kan. Ini negatif ke atas, bawah positif. Untuk yang ionized state, actually kita ada level of ED dan positive charge akan remain pada donor energy level lah. Okay, kita go next lah. Okay, when small energy is at, donor electron is elevated to conduction band, leaving behind positively charged P ion. P atom donate electron to conduction band. Okay, P atom donate electron to conduction band. P donate impurity atom. So number of electron equal number of hole. Maksudnya bilangan elektron sama dengan bilangan hole untuk bilangan elektron lagi banyak daripada bilangan hole lah. Sebab kita ada donate elektron. Okay, actually donate elektron ni yang menambahkan bilangan elektron. P kan? P actually akan donate elektron lah. So bilangan elektron lagi banyak daripada hole. Ini syarat boleh faham lah. Maksudnya sekarang ni elektron lagi banyak daripada hole. Sebab apa elektron banyak daripada hole? This one is P ya. Phosphorus. Actually phosphorus refer kepada n-type material lah. Okay. Refer kepada n-type material. So material yang ataupun carrier yang kita adding tu adalah elektron lah. So bilangan dia akan jadi bertambah. So dia akan banyak daripada hole. So this one is n-type semiconductor. Kalau tak, bila kita adding P atom ni, dia dah jadi sifat dia lebih kepada semiconductor jenis N. Bukan lagi semiconductor jenis P. Okay. So, yang ni kesan daripada kita adding ni lah atom, donate atom ni, P ni. Dia akan berubah sifat daripada asal keadaan yang tulen, dia berubah kepada N-type semiconductor. Maksud dia majority dia sekarang ni adalah N-type semiconductor. Majority carrier is electron. Okay, this one is majority carrier, pembawa majority. Sebab kamu adding tadi, P atom lah. Maksud dia P atom ni akan donate electron. So yang ni, cuba baca balik daripada yang awal, part yang awal tadi ya. Electron in conduction band can move through the cycle generating current while positively charged ion is fixed in crystal. So yang tadilah kalau aku tengok daripada keadaan gambar ni, actually yang positive charge ni dia akan fix pada position crystallized lah, maksudnya yang ni. Okay, yang ni yang akan move. Negatively charged akan move, akan jadi free electron. But positive charge akan stay remain pada level of ED lah. Untuk keadaan yang menyebabkan kemudian ni, while positively charge ion are fixed in crystal. Dia fixed pada kedudukan tadilah level of ED ni. Then donor impurity electron to conduction band without creating hole in valence band. Nampak dah ni, donor impurity dia akan tambah elektron. Dia akan tambah elektron pada conduction band, tapi tak ada hole dekat valence band. Tak ada hole dekat valence band.
Gambar ni faham ah. Ha? Maksud dia sini bukan positively charged dekat sini. Positively charged akan remain dalam keadaan crystal state lah. Okay, dia fix pada level ni. So tak ada positively charged dekat EV. Hanya pada level of ED lah. So, dia ionized state lah yang ni lah. Yang ni menunjukkan ionized state lah. Dia bukan pada band of valence, band of conduction. Okay. Band conduction ada, ada negative charge. Tapi positive charge tak sampai dekat level of valence lah. Itu yang maksud penyataan tadi lah. Okay, maksud penyataan tadi. Okay, so this material and type. Okay, so yang ni just nak tunjukkan kat kamu material ni adalah n-type. N-type material lah. N for negatively charged electron. N-type. So yang ni kita refer kepada n-type semiconductor lah. So kalau nak nak create n-type semiconductor, kamu kena adding kumpulan 5 tadi, phosphorus atom. Okay. So dia ke phosphorus atom, dia akan donate elektron ataupun donor donor elektron lah. Okay, go next. Sekarang ni kita nak tengok yang case bagi P-type lah. Tadi N-type, yang tadi untuk case yang N-type, sekarang untuk P-type. Okay, kalau P-type kita akan pakai boron. Kita akan pakai boron. Okay, kumpulan 3. Mana-mana kumpulan 3 lah. Jadi yang selalu kita pakai dekat lab untuk dapatkan dia punya accepted atom adalah boron lah. Kita pakai boron. Okay. Boron ni kumpulan 3. So kumpulan 3 elektrovalen dia ada, ada 3 lah. Dekat elektrovalen ada 3. Ada 3 saja. 1, 2, 3. So kalau dia 3 ni tak cukup satu untuk buat covalent bonding dengan silicon atom. Silicon atom ada 4 kan. Kita ada 4. Jadi ada 4 atom. Okay. So kalau nak buat covalent bonding, dia tak tak complete lah. Sebab yang ni 3, this one is 4. So dia akan wujud satu hole di antara bonding antara silicon dengan boron atom. Okay. So yang ni in silicon dope with boron, all 3 valent electron in boron contribute to covalent bonding and one covalent bonding is empty. So kosong satu. Faham dah? Sebab boron 3. Boron valent elektron dia ada 3 saja. So bila terikat secara covalent, dia tak cukup satu. Dia tak cukup satu. Dia kena 8 lah. Kamu tengok ni semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang kosong satu. This one is empty. Empty state lah. Maksudnya empty punya position. Dia jadi kosong. Sebab apa jadi empty tu? Sebab boron 3. Faham? Elektrovalen ni 3 saja untuk kumpulan. Kumpulan 3 semua elektrovalen ada 3. Kumpulan 5 ada 5. Kumpulan 3 ada 3. Faham? So 3 peringkat dengan 4 akan jadi satu empty state lah. Maksud dia lubang lah. Dia akan create lubang lah. When small energy is at, electron that involve in covalent bond will occupy empty position. Okay. Maksud dia elektron yang terlibat dengan covalent bonding akan mengisi empty position. Maksud dia yang kosong ni akan diisi oleh elektron. Okay. Occupy empty electron leaving behind empty position that associate with silicon atom. So yang ni hole. Kita create hole lah. Maksudnya contoh bila ada elektron isi dalam ni, ini akan tinggal hole. Maksudnya yang ni, ni kita nak refer dekat boron ni, kita nak refer untuk material P-type. Faham tak? So dia kena tengok kalau 3 elektrovalen ni merujuk kepada P-type material. Ini adalah P-type semiconductor. Kita nak create P-type semiconductor kena ada boron. Kalau kamu nak create N-type semiconductor, kita pakai phosphorus kumpulan 5. Kalau nak create P-type, kalau nak create N-type, kita pakai kumpulan 5. Kalau P-type, kita pakai mana-mana kumpulan 3 lah dalam jadual berkala. Okay. So yang ni hole is create lah. Actually hole is create. Bila ada movement elektron
yang mengisi ruang kosong ni, so dia akan wujud hole. Okay, sebab dia pairing ya. Okay, next. Okay, yang sama macam tadi. Cuma sekarang level dah berubah. Ha? Sekarang ni untuk boron ataupun untuk P-type, kita tak panggil donor atom, kita panggil sebagai acceptor atom. Okay, acceptor lah. Tengok ni, EA. Tadi ED, label untuk yang N-type adalah ED. Label untuk P-type adalah EA. Label untuk P-type adalah EA. Acceptor atom. Acceptor energy lah. Okay. Dan acceptor energy adalah dia punya locate actually menghampiri valence. Sebab P-type lah. Actually yang ni P-type lah. Dia terbalik dengan konsep N-type tadi. N-type tadi negatif ke atas, positif hilang. Sekarang ni positif kat bawah, negatif hilang. Faham? Negatif charge tak naik dekat atas. Konsep yang sama macam N-type, cuma terbalik. So cuba fahamkan daripada gambar rajah yang awal tadi. So sekarang ni kamu tengok positif charge ada sampai dekat valence electron. Tapi N-type dia dekat crystal punya position ni. EA lah. Acceptor punya energy ya. Okay, EA ni merujuk kepada acceptor energy level. Locate near EV. Actually ini adalah level bagi acceptor. Bila kamu tambah boron je, dia akan wujud satu level energy yang barulah, acceptor energy. Okay. Tapi menghampiri valence. Bukan menghampiri conduction ni. Dia menghampiri ni. So dia dekat dengan valence band. Bukan conduction band. Faham? Boron ya. Maksud dia P-type, level of acceptor energy hampir dengan valence. Kalau N-type, hampir dengan conduction. Okay. As internal energy is gained by valence electron. Okay, yang ni untuk discrete donor energy state. This one is effect of donor state being ionized. So sama macam konsep yang N-type tadi. So, cuma beza dia sekarang ni positive charge yang kita dapat daripada, actually daripada acceptor lah. Sebab boron tadi kan, kita dapat hole. So hole akan mengisi ruang pada valence energy dan elektron akan lompat kepada acceptor energy level untuk ionize. Okay. Tapi dia tak naik sampai atas. Ha? Tak naik sampai atas. Tak mengisi ruang di conduction band lah. Remain pada keadaan ni kita panggil keadaan kristal lah. Keadaan crystal state. So, dia di antara conduction level dengan valence level lah. Okay. Next. Ni penerangan dia yang gambar rajah tak sah ni. When electron from valence band elevate to EA, hole and negatively charged B are created. Okay, so electron daripada valence band. Okay, so yang ni elevate to EA, hole and negatively charged. Actually yang ni daripada boron lah, boron dihasilkan. Eh? B accept electron from valence band. So dia terima elektron daripada valence band. B actually merujuk kepada acceptor impurity atom. Kalau P merujuk kepada donor impurity atom kan. Dia ada dua, satu acceptor, satu donor. Kalau P type acceptor, kalau N type donor. Okay, so untuk B, bilangan bagi hole lagi banyak daripada bilangan elektron. Konsep dia yang ni adalah P type, hole lagi banyak daripada elektron. Kalau N-type, elektron lagi banyak daripada hole. So, P-type material adalah majority dia adalah hole. Majority carrier ni kita tambah melalui proses doper ni lah, boron ni. Bila kamu tambah boron, dia akan jadi P-type. Kamu tambah phosphorus, dia akan jadi N-type. So, P-type material adalah dari segi konsep dia, bilangan hole lagi banyak daripada bilangan elektron. P lagi banyak pada N. Dia dah tak stabil dah. Kamu belajar intrinsik, P sama dengan N. Ha, tapi sekarang dah tak stabil lah. Kita nak belajar extrinsik. Eh. Sebab tu saya ajar benda ni. Saya ajar dopant atom ni. Saya belajar dopant atom dulu baru pergi kepada extrinsik punya part.
extrinsic semiconductor. Okay, so hole can move through the crystal generating current. Okay, hole can move through the crystal generating current while negatively charge boron is fixed at crystal. So charge negatif akan fixed pada level EA tadi. Okay. Acceptor atom generate hole invalence. Acceptor atom generate hole invalence band without generating electron in conduction band. So kena faham lah yang ni ni. Term yang bahagian ni cuba fahamkan dengan jelas lah. Okay. Bila ada boron, elektron tak sampai dekat conduction. Bila ada phosphorus, hole tak sampai dekat valence band. Dia terbalik. Eh. So material actually merujuk kepada p-type lah. Positively charged hole. Itu dia punya konsep of dopant. Bila kita masukkan dopant yang berbeza lah. Satu n-type, satu p-type. Efek dia dekat energy band. Dekat energy band. Apa yang berlaku pada energy band. Okay. Okay, sekarang ni. Extrinsic semiconductor lah. Okay, extrinsic semiconductor. Yang ni maksud dia semiconductor luaran. Semiconductor luaran. Semiconductor luaran kita ada. Sini kita buat perbandingan lah. Intrinsic dengan extrinsic. Tu kamu boleh bezakan. Actually intrinsic adalah poor crystal. Maksud dia yang ni tak ada campur dengan mana-mana dopant. Tulen lah. Semiconductor tulen. Kalau kata silicon, silicon saja tak ada dopant, tak ada phosphorus, tak ada boron apa. Okay. Kalau extrinsic semiconductor, semiconductor with dopant atom. Okay. Semiconductor with dopant atom. So yang ni adalah tambahan atom yang kamu tambah, maksudnya sama ada N ataupun P-type lah. Refer balik dekat table ni, N-type. N-type adalah donor and parity atom. Yang ni merujuk kepada phosphorus lah yang kita pakai tadi lah, phosphorus. Majority carrier adalah elektron. This one elektron. Donor and parity atom. Kalau P-type, acceptor and parity atom, majority hole, majority carrier adalah elektron. Okay, so satu elektron, satu hole. P-type, hole. Dan juga acceptor, impurity. Ya. Maksud dia yang ni ada EA, yang ni ada ED. Okay, faham lah? ED rujuk dekat N-type, EA rujuk dekat P-type. Okay, lagi satu term adalah ionization energy. Yang tadi tu dalam keadaan ionize. Dalam keadaan state. Yang kata crystal tadi. Ya. Energy that require to elevate donor electron to conduction in case of donor and parity atom, or to elevate valent electron to acceptor state. Maksudnya ionization energy ni merujuk kepada dua-dua keadaan lah. Satu level ED, satu level EA. Kalau ED yang donor electron ni, kalau yang bahagian EA tadi yang ni valent electron, elevate valent electron into acceptor state. Acceptor ni merujuk kepada p-type. This one is donor impurity ni merujuk kepada N-type lah. Okay. Ini dalam keadaan ionization energy. Level yang EA dan juga ED level tadi lah. Jadi tenaga yang diperlukan untuk membolehkan elektron ataupun apa acceptor yang ni untuk p-type. Kamu refer balik lah. Yang ni lah. Ini penerangan ni ada yang saya dah terangkan tadi. Okay, next yang ni extrinsic semiconductor. Kita ada kumpulan yang berbeza. Actually kita ada kumpulan 5 untuk pelan 5 untuk N-type, pelan 3 untuk P-type. So kumpulan. Dan kita ada juga dopant atom yang kita boleh guna daripada kumpulan lain juga. Actually ya. Dan 2, pelan 6. Okay, actually yang ni kumpulan 4 lah. Silicon germanium replacing gallium. Donor and acceptor. Arsenic sebagai acceptor. Kumpulan 2, beryllium, zinc, cadmium replacing gallium sebagai acceptor. So yang kumpulan 4, selenium, tellurium replacing arsenic as a donor. So dia ada kumpulan-kumpulan lain juga yang kita boleh guna sebagai dopant atom lah.
setiap kumpulan okay, actually yang kita guna, standard kita pakai ni kumpulan 3 dan kumpulan 5 lah, based on dia punya electrovalent dekat orbit luaran tu. Jadi dekat orbit luaran tu ada berapa banyak atom. Jadi kita ada kumpulan 3 dan kumpulan 5 dan juga kumpulan-kumpulan yang lain lah. Actually kamu refer yang ni lah standardnya apa, dopant atom, satu kumpulan 3 yang kita tengok tadi adalah boron, satu lagi kumpulan 5 adalah phosphorus lah. Okay, extrinsic semiconductor ini adalah definisi lah, definisi bagi extrinsic semiconductor. Semiconductor with controlled amount of specific dopant or impurity atom so that thermal equilibrium and hole concentration are different from intrinsic carrier concentration. Oh, sekarang ni bilangan kita ada tambahan. Kalau tengok extrinsic semiconductor, semiconductor with controlled amount of specific dopant, maksudnya kamu adding dopant ataupun impurity atom so that thermal equilibrium and hole concentration are different from intrinsic carrier concentration. Dia dah bawah dah, dia bukan, dia tak boleh pakai nilai Ni dah, nilai Ni dah bawah. Okay, dia dah tak stabil antara hole dengan elektron sebab kita adding dopant impurity atom lah. Okay, one type of carrier predominant in intrinsic semiconductor. One type of carrier predominate, maksud dia salah satu daripada pembawa tu akan dominate, akan jadi majority dalam extrinsic semiconductor. Maksud dia extrinsic semiconductor ni sama ada satu adalah N, satu adalah P lah. Okay, dia tak boleh jadi dua-dua jenis, mesti salah satu. Dia sebut extrinsic akan wujud sama ada N-type ataupun P-type lah. Kalau yang sama jenis tu maksud dia itu intrinsic bukan extrinsic, faham? So dia kalau kamu nak create whether N ataupun P-type of semiconductor, itu adalah merujuk kepada extrinsic semiconductor lah. Okay, adding donor acceptor impurity atom change, maksudnya bila kita tambah donor ataupun acceptor ni, dia mengubah apa yang berubah actually, distribution of electron and hole. Maksud dia taburan dia berubah, elektron berubah, berapa banyak elektron, berapa banyak hole. Kalau kamu tambah elektron, tambah N-type, elektron akan bertambah. Kalau kamu tambah P-type, hole akan bertambah. Faham? Majority akan berubah. Kalau tambah elektron akan jadi N-type, kalau tambah hole akan jadi P-type. Permit energy juga akan berubah. Okay, apa berubah tadi, kita ada donor energy dengan acceptor energy, level dah berubah, dia tak stick pada satu Fermi energy yang sama lah. Sebab apa, kesan daripada dopant atom yang kita masukkan tadi, dia akan berubah, Fermi energy level akan berubah lah. Density of electron in conduction band and hole in valence band, so yang ni ketumpatan bagi elektron dengan hole berubah, jadi tak sama dah. Ada N0 tak sama dengan P0, okay. Boleh jadi N lagi banyak ataupun P lagi banyak, sama ada N note lagi lagi banyak ataupun P note lagi banyak lah, salah satulah. Kalau N type, electron concentration lagi besar. Kalau P type, hole concentration lagi besar lah. Kita tengok yang ni, ni level of Fermi energy. Kita nak tahu yang ni N ataupun P type lah. Kalau tengok Fermi energy, Fermi energy lagi besar daripada intrinsic Fermi energy. Okay, maksud dia EF lagi besar daripada EFI. Actually kalau kamu tunjuk rujuk dekat apa energy band, kita ada EFI. EFI dekat tengah lah, center kan. EFI dekat tengah. Dan EF ni sama ada lagi besar ataupun lagi kecil. Faham tak? Di antara EFI ni. Kalau lagi besar, elektron dia lagi banyak daripada hole. Kalau lagi kurang, EF lagi kurang daripada EFI yang tengah ni, so dia EF ni lagi ke bawah lah. Dia akan jadi hole concentration larger than electron lah. Electron concentration. Benda yang sama ya, Fermi energy. Tapi ini Fermi energy untuk intrinsic. Intrinsic ni actually betul-betul dekat tengah antara conduction dengan valence energy
Dia ada dekat tengah EFI. Fermi energy boleh berubah. Berubah sebab kesan daripada dopant yang kita adding ni lah. Dopant ataupun impurity term yang kamu tambah. Fermi energy ni boleh berubah. Kalau intrinsic duduk tengah, bila kamu tambah dopant ni, dia boleh berubah semua. Dia naik atas ataupun dia turun bawah. Kalau kamu adding N-type material, dia akan naik atas lah. EF lagi besar elektron lah. Kalau kamu adding P-type material, level dia akan turun bawah. Fermi energy akan lebih kecil daripada EFI. This one EFI lah. Okay, since N lagi besar pada P not, N not lagi besar daripada P not, this one is N type. Okay, kalau N not lagi besar daripada P not, this one is N type. Semiconductor dia, jenis semiconductor adalah N type. Faham yang ni? Maksud dia N lagi banyak daripada P. Concentration N lagi banyak daripada P. So adalah N-type lah. N-type semiconductor, electron as majority carrier and hole as minority carrier. Dia ada dua. Satu majority, satu minority carrier. Kamu kena tahu dua-dua. Mana majority, mana minority. Majority adalah ikut type. Kalau N-type, majority adalah electron. Minority adalah hole. Kalau P-type, okay, untuk case P not lagi besar daripada N not lah. P not lagi banyak daripada N not P type. So dia P type semiconductor, whole majority carrier, electron sebagai minority carrier. This one is yang paling banyak lah, whole. Electron sikit, whole banyak. Ini adalah P type. So kalau nak P type, kita tambah dopant boron. Nak N type, kita tambah dopant phosphorus. Okay, ini contoh carrier concentration untuk extrinsic. Yang ni kamu kena tahu macam mana nak sketch out. Saya dah ajar sebelum ni. Cara kita nak sketch out untuk Fermi direct dengan DOS. Okay, bagi extrinsic semiconductor. Carrier concentration of extrinsic semiconductor. Yang ni merujuk kepada extrinsic semiconductor. Maksud dia semiconductor luaran. So, kamu kena tahu, kena sketch out. Soalan dia boleh tanya sama ada intrinsic semiconductor ataupun extrinsic semiconductor. So yang ni merujuk kepada extrinsic semiconductor. Kamu dah belajar sebelum ni intrinsic. Maksud dia, dia punya N not dengan P not ni balance, sama besar. Sekarang tak sama balance ni. N not lagi besar ni, kamu tengok tak? Concentration bagi N not lagi besar daripada P not. Yang ni concentration bagi P not lagi besar daripada N not. So ini adalah N type. Ini adalah P-type. Kalau N-type, tengok N lagi besar daripada P. Kalau N, kalau N-type, N-not lagi besar daripada P-not. Kalau P-type, P-not lagi besar daripada N-not. Nampak ah, ni besar, ni kecil. Nampak? Maksud dia yang ni konsentrasi. Korang bilangan pembawa lah. Bilangan pembawa dia. Lagi banyak hole daripada elektron. Okay, so boleh faham lah yang ni N-type. This one is P-type. Dari segi level of energy, kita tengok level of energy, kita ada, ini adalah EFI. EFI ni dekat tengah-tengah. Kamu lukis Fermi valence energy level, kamu lukis conduction energy level, dan kamu akan lukis dia punya intrinsic Fermi energy level ni dekat tengah. Maksud dia yang ni sama besar antara EC tolak EFI tu sama besar dengan EFI tolak EV. Center lah. Maksud dia duduk tengah-tengah. Betul-betul tengah. Itu adalah intrinsic Fermi energy level. Okay, EFI ni. Tadi saya maklum, maksud dia EF ni boleh berubah. Kalau N-type, EF lagi besar daripada EFI. EF more than EFI. This is N-type. Kalau P-type, EF less than EFI. Faham ah? Maksud dia EF lagi kecil daripada EFI. Rujuk balik yang tadi. EF lagi kecil daripada EFI lah.
H1 EF lagi besar daripada FI. Nampak ni EF lagi tinggi value dia daripada EFI. Nampak EF tinggi lagi. Okay. Ni value dia lagi atas daripada FI. Yang ni nilai bagi EF bawah daripada EFI. So EFI lagi besar lah. Yang ni rujuk kepada P-type. Yang ni rujuk kepada N-type. Jadi kalau P-type, apa beza N-type dengan P-type ni? Satu, dia punya konsentrasi. Yang ni N lagi banyak. Faham lah? Compare ni, N ni dengan P. N lagi besar dia punya region. Lukis pun make sure kamu lukis lagi besar lah region dia. Yang N dengan P ya, maksudnya N N lagi besar. Kawasan dia ni, so lengkungan ni lagi besar lah ni. Kamu lorekkan dalam area ni lagi besar daripada kawasan bagi P node. Area dia lagi kecil untuk P node berbanding dengan N node. Kalau P type, yang ni tengok P node lagi besar lah daripada N node. Okay, N node kecil ya. Tapi P node besar. Seterusnya kita ada DOS. Actually DOS sama ya. Okay, DOS sama aja. Nampak DOS ni, maksudnya DOS standard lah. Satu untuk NC, satu untuk NV lah. Ha? Ni GC dengan GV ya. Untuk rujuk kepada density of state. Dan this one is Fermi Dirac. Kita dah belajar sebelum ni Fermi Dirac. Cuma level of Fermi Dirac ni dah berubah. Dia tak center pada kedudukan EFI dah. Dah berubah. Level dari segi lengkungan. Kamu tengok Fermi Dirac ni dah naik ke atas. Center dia pada bahagian Fermi energy dekat sini. Ini center dia. Ha, itu dia. Pusat bagi Fermi Dirac. Kamu tengok sini kan. Bukan dekat sini. Kalau intrinsik dekat sini. Lengkungan dia, maksudnya lengkung elok daripada FI level ni sebagai center, sebagai pusat. Tapi pusat sekarang untuk Fermi Dirac dah berubah pada level Fermi energy. Fermi energy ni level bagi N-type dekat atas, level bagi P-type kat bawah. So boleh beza lah, Fermi Dirac yang ni kat atas, lengkung dia lebih tinggi lah berbanding dengan P-type. P-type dia punya Fermi Dirac lengkungan dia ke bawah. Okay, sebab yang ni adalah pusat dia pada bahagian Fermi energy yang di bawah EFI level. Okay, ini atas. So yang ni bawah. So bawah lah. Ini turun ke bawah. Ini naik atas sikit. Maksudnya kamu genjak lah yang ni. Kalau N-type kita genjak naik atas ni. Okay, dia punya kedudukan bagi Fermi Dirac tu. So, dia lengkungan ni naik ke atas untuk N-type. Kalau P-type ke bawah, N-type naik atas lah. Dan yang lain tak ada apa beza, sama aja. Lu faham tak cara nak lukis ni? Fermi Dirac ni, boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh ah. Ha? So dia kamu boleh lukis tiga-tiga lah. Intrinsik boleh, extrinsik pun boleh. Cuma extrinsik kena lukis kedua-dua sekali, N dan juga P. Tak, dia tak minta suruh lukis salah satu lah. Actually akan lukis dua-dua lah. Sama ada kamu lukis intrinsik ataupun kamu lukis N-type dan juga P-type tu sekali lah, dua-dua sekali. Soalan selalu dia akan minta sama ada extrinsik ataupun intrinsik lah. So, kamu kena sketch out gambar rajah yang lengkap macam ni. Complete macam ni lah. Boleh faham lah? This one is energy band lah. Tapi dalam ni ada banyak maklumat lah. Jadi kamu ada Fermi Dirac, kita ada energy level, kita ada DOS, okay, dan ada concentration, okay. Ini adalah standard gambar rajah yang kita boleh dapat lah untuk extrinsic semiconductor. When dopant atom are added, Fermi energy and distribution of electron and hole will change. Anda tambah dopant, Fermi energy berubah. Fermi energy berubah sebab apa? Yang ni naik lagi tinggi. Yang ni turun bawah jadi kurang. Then distribution of electron and hole, ini besar, yang ni besar. Yang ni kecil, yang ni kecil. Faham? Sebab N type N lagi banyak. P type P lagi banyak. Okey, ini yang maksud nyataan ni lah. Okay.
Okay, dia tengok formula. Okay lagi tak ni? Okay kan KO je lah. KO. Eh? KO dah. Ha? Ramai yang dah tertewas lah. 50-50. Ada orang-orang kelas tu saya tak tak boleh. 3-1. Saya tak boleh nak view ni maksudnya. 3-1 pasti ada lah. Maksud dia tak 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 cabut lagi lah. Sekejap kita tengok sampai mana saya sambung sikit lagi. Tengoklah sikit lagi lah. Ha. Ini dah masuk bahagian teori lah ni. Bahagian ni. Boleh kot sikit lagi lah. Saya tengok example-example lah. Actually banyak tu chapter 3 ni. Bukannya sikit ni. Kita tengoklah sikit lagi lah. Kita tengok contoh-contoh soalan yang melibatkan extrinsic. Okay. Sebab extrinsic punya part ni pun nanya tak mudah juga lah. Okay. Okay, yang ni formula. Ini formula yang kita guna pakai lah. Untuk keadaan yang melibatkan saya. Okay, yang ni yang sama juga yang kita dah belajar sebelum ni. Ini refresh balik saja. Okay, kita ada formula bagi N node. Kita ada formula bagi N node. Okay, yang ni ya. Formula bagi N node. Kita ada N node sama dengan NC. Exponential tolak EC tolak EF. EC tolak EF over KT. Yang ni formula asal. Yang asal lah bagi N node dengan P node lah. Formula ni. Refresh balik lah yang awal punya part kan. Ni, dua formula ni adalah formula yang kita belajar dalam keadaan extrinsic. Dalam keadaan intrinsic thermal equilibrium. Thermal equilibrium concentration satu holes satu elektron, faham? This one is electron, this one is hole. Okay. Change of Fermi energy cause change of carrier concentration. Bila Fermi energy berubah, konsentrasi bagi pembawa akan berubah. N not and P not equation as function of change of Fermi energy. Okay, sekarang ni daripada formula ni kita nak convert kepada formula yang melibatkan intrinsic carrier concentration. Okay, sebab ada perubahan value dari segi concentration. Bila kita dah ubah dia punya Fermi energy, value akan berubah lah maksud dia. Konsentrasi akan berubah. N not takkan sama dengan P not. Dia tak boleh jadi sama. Dia mesti berbeza. Faham? Takkan jadi N not equal to P not. Itu adalah intrinsik, keadaan intrinsik Ni lah. Sekarang ni kita nak tengok N node sama dengan NC exponential tolak EC tolak EF. Sama juga dengan actually dengan NI exponential EF tolak EFI over KT. Okay, dia ambil guna, dia pakai level yang melibatkan Fermi energy level. Okay, EF tolak EFI. Satu lagi adalah EFI tolak EF. This one should be EFI tolak EF ni. Ni terbalik ke? Okay, kamu rujuk boleh ya, nanti dekat appendix. So, okay. Sebab formula ni sama ni. Should be EFI tolak EF ni untuk P note. Bukan so. EF tolak EFI. Ya. Exponential lo macam mana nak pakai? Macam mana nak pakai exponential lo? Exponential dalam calculator tu. Macam nak tekan rasa dapat error. Apa cara betul dia nak tekan? Dah try belum? Dah try tadi. Tekan dapat error. Kamu salah tekan lah tu. Kamu tekan yang mana punya button exponential tu. Yang bawah tepi yang tu. Bukan. Yang atas ESP tu. Kamu tekan atas punya exponential. Kamu salah tekan tu. Button yang kamu tekan kat calculator tu salah. Betulkan balik tu. Jangan salah tekan tau. Salah tekan memang tak dapat lah. Okay. Sekarang ni kita tengok ni. Sekarang ni melibatkan EF dengan FI lah. Sebab bila kita bila extrinsic punya part, level of Fermi energy dah berubah. So kamu akan refer pada Fermi energy. Dia betulkan balik lah. Nanti dia betulkan balik slide ni. EFI tolak EF lah. Boleh? Ni. Ini bukan EF tolak EFI ni. Ni sama. Pasal tak ni? EF tolak EFI. This one sama juga EF tolak EFI.
Actually, kan saya yang terbalik. Oh, betul lah sebab ni dalam kurungan eh. Dalam kurungan. Negatif. So EF tolak EFI lah. EFI, EF tolak EFI lah. Betul lah yang ni eh. Sebab ni dalam kurungan negatif ni. Betul lah. Okay. Formula ni betul lah. Nampak ni ada kurungan ni. Apa kita tengok balik. Lagi lah. So NI adalah intrinsic carrier concentration. EFI intrinsic Fermi energy. Okay, dia bagi dua. Dua benda lah. Kamu pun tahu lah benda ni kan. Kamu tahu this one is NI adalah intrinsic carrier concentration. EFI adalah intrinsic Fermi energy lah. Sama ya dengan formula yang asal ni. Cuma formula yang asal kita ada EC tolak EF. So kamu boleh pakai EF tolak EFI juga over KT ya. Apa minus EF tolak EFI over KT untuk yang P0 lah. Eh, yang ni contoh ha. Yang ni sama aja. Ini macam apa intrinsik maksudnya dia bukan extrinsik punya part lah. Okey. Soalan ni contoh example 6 ni. Example 6 ni actually merujuk kepada intrinsiknya sebab dia okey, tengok ah, tengok soalan ni dulu. Formula dia bagi ini standard formula lah. Soalan dia bagi gambar rajah ni, kamu kena faham lah ni. Daripada gambar rajah ni, yang saya dah lukis secara ringkas tu benda ni lah. Okay, faham tak? Kita ada EC level, conduction energy, kita ada valence energy, EF. Dia bagi dalam bentuk gambar rajah ni, kamu kena dapatkan nilai bagi energy. Maksud dia EC tolak EF sama dengan 0.25. Sekarang EG, EG ni daripada appendix lah actually ya. EG energy gap ni beza antara EV dengan EC ni 1.12 EV. So kita boleh dapat lah nilai bagi EF tolak EV. Nilai EF bagi tolak EV. Maksud dia kamu ambil 1.12 tolak dengan 0.25. Kamu dapat lah EF tolak EV. Formula bagi N0. Okay, masukkan value NC exponential tolak EC tolak EF over KT. So tolak 0.25 EC tolak EF. EC tolak EF adalah 0.25. Untuk P0 NV, masukkan nilai NV exponential tolak. Okay, yang ni adalah EF tolak EV. EF ni tolak EV kita ambil sama dengan EG tolak dengan EF tolak EV, EC tolak EV F. Okay, maksud dia yang ni lah. Energy gap dia 1.12, yang ni 0.25. kira baki berapa, berapa energy antara level ni. Kita nak kira baki energy yang ada. Ini adalah EF tolak EV. This one is EC tolak EF. Ini EF tolak EV. 1.12 tolak 0.25. dapatlah value dalam ni untuk nilai bagi EF tolak EV. Calculate, so kamu kena dapat jawapan ni lah. Okay. Cuba kira dengan calculator tu. Tekan bagi betul. Jangan salah tekan pula. Ini soalan yang standard. Yang macam soalan example yang awal je. Cuma dia bagi dalam bentuk gambar rajah macam ni. Kena faham lah. Okay. Dia bagi gambar rajah macam ni. Kamu kena faham. Ini adalah energy level. Jangan salah faham pula ni. Kadang-kadang dia bagi Fermi energy 0.25 below conduction band. Conduction energy level. Maksud dia 0.25 di bawah conduction band lah. Okay. Sama aja. Cuma yang ni dalam bentuk gambar.